kemudian bapak-bapak dan kepala dusun, dusun barat dan dusun timur yang malam ini juga hadir, sekaligus dengan para petro yang tidak terhalang yang akan hadir malam ini, yang kami hormati ananda ketua pemuda dan beberapa orang pemuda yang hadir malam ini, yang kami sayangi, kemudian tak kurang hormat dan kemuliaan kami kepada ketua panitia pelaksana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1442 yang kebetulan jatuh pada penghujung akhir tahun 2020 yang sedang berjalan beserta seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras tanpa kenal pamrih, tanpa pamrih, sehingga alhamdulillah perayaan Maulid yang kita selenggarakan hari ini berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Istimewa itu yang dalam kesibukan sejak kemarin mempersiapkan menu-menu untuk diantarkan ke masjid, mempersiapkan hidup, malam ini sebenarnya harus beristirahat, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan ibu melangkahkan kaki ke masjid ini. Semoga setiap langkah bergerak meninggalkan rumah sampai ke masjid ini akan ditulis oleh malaikat pencatat amal saleh sebagaimana amal kebajikan yang nantinya jalan bahagia dan beribadah Allah Subhanahu wa taala sejak hidup di dunia terlebih lebih ketika kita akan kembali ke akhirat. Yang paling terakhir hormat kami kepada seluruh bapak-bapak para jemaah khususnya jemaah salat maghrib isya pada hari ini dan kami lihat yang hadir banyak adalah para jemaah subuh yang orang-orang yang sudah senang. Bapak Ibu yang kami muliakan, apresiasi yang sangat berat kami berikan dan sangat besar kami berikan kepada para jemaah. Kemarin telah melaksanakan gotong royong. Gotong royong ini untuk masyarakat luas cukup komplek, tapi alhamdulillah yang hadir para jemaah. Para jemaah kemarin alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan semangat gotong-royong ini terus kita jalankan hari yang akan datang. Ibu yang kami muliakan yang baru datang ke lokasi tempat ceramah malamnya antri. Rencana pun ada ceramah, tapi karena lupakan Pak Ketua bila
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah secara mantap. Kubina mereka dengan tidak berbagai bisnis. Betapa umat Muhammad membacakan salawat, mendoakan kasihnya, mendoakan Rasulullah, kasih Allah. Bukan dari mereka, termasuk dengan malamnya bukan ibu, mudah-mudahan kita disaksikan oleh para malaikat yang tegak setiap itu kami kalian dari Rasulullah mereka Rasulullah kasih kita bersama dengan Rasulullah Muhammad dan kita berharap semoga dunia orang yang berbun menjadi umat-umat yang paling utama akan memperoleh syafaat di dunia kami kepada mereka Rasulullah. Bapak yang telah melihatkan berbicara masalah mulut karena itu bukannya akan turun hari di masjid ini saya telah membawakan atau membacakan riwayat daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad diciptakan oleh Allah dalam tubuh kemudian Muhammad berpindah dari sufi para nabi tadi terakhir ke sufi Abdul Muttalib terakhir ke Ibrahim Ismail ke Abdul Muttalib berpindah-pindah dari Abdul Muttalib berpindah ke sufi Abdullah bin Abdul Muttalib dan akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buah kasih saya perkawinan Abdullah dan Siti Aminah binti Wahab sudah saya lepas semua sampai ayat terakhir di mana 60 hari setelah ayat tersebut baginda Rasul wafat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina yang ayat yang terakhir buku terendahlah bahwa Allah Jumat ketika mendawa menilai hidup sebelah barat kembali ke ufuk barat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi waktu itu hari Jumat itu baru saja melaksanakan haji pada hari terakhir kemudian ayat Nabi Allah mengatakan dinamu pada hari ini telah disempurnakan yang Muhammad agar kamu bunuh Rasman Tuhan yang menikmati dan telah mencukupkan yang aku untuk warabi tidak memenuhi segala dina dan telah aku reda Islam itu menjadi agama itu ayat sehingga itu mengatakan bahwa sudah jelas tugas-tugas engkau ke depan sekarang pulanglah kembalilah temui para sahabat-sahabat dan pengikutku sampaikan hal ini dan aku pun merupakan kali terakhir bertemu dengan engkau hari ini dan Muhammad dalam hal lain dan ini bertemu dengan engkau dengan Muhammad dalam hal lain artinya itu memang itu ayat yang terakhir yang ini 80 hari kurang lebih setelah ayat yang turun Rasulullah wafat